kedudukan dia macam mana. Jom eh. Untuk ini saya adalah sekarang saya live dengan dua Facebook live dengan IG. Jadi Facebook siapa yang nak, kalau ada yang dah masuk Facebook nampak muka saya tak? Bagus, alhamdulillah. Tengok saya ingat mak saudara bagus tu. Pahala. Boleh call, boleh call. Zaman sekarang tak ada masalah nak call. Ha kan? Wan, nampak muka saya tak, Wan? Facebook? Nampak tak muka saya? Ke tak nampak? Sebab saya gunakan ni stand apa yang pelekat kat kereta tu. Five viewers, comment section, four nuts, create a tool, flip camera, front facing, button, what's his mind, no. Live dengan dua IG dan IG dengan FB. FB live dengan IG. Create a tools, four nuts, button, comment section, Sam, you're watching. Sam, nampak muka saya Sam? Nampak ke tak muka saya Sam? Four nuts, button, comment section, Sam, you're watching. One who's the last one is watching. Sam, you're four nuts, create a tools, flip camera, flashlight chooser, flashlight, invite, button. Four viewers. Lip. Sam, you're watching. Four nuts. Create tools. Button. Okay. Dah pukul 10. Jom sama-sama kita buka majlis kita. Dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا ودخلنا مولانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عبدك وعليك ما استطعنا نعوذ بك من كل شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علي ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, sihat semua eh. Siapa yang di IG dan siapa yang di FB, ha, semoga, saya doakan semoga, ha, hari ini hari Isnin eh, patutnya hari bekerja tapi kita bekerja daripada rumah. Kan? Jadi insyaAllah pada pagi ini sama-sama kita nak berkongsi macam saya beritahu semalam. Malam saya beritahu saya nak live di IG. Tapi tak apa, dah ada dua handphone ni. Oh, dua handphone. Jadi saya live di dua-dua. Ha? IG dan di Facebook. Ha? Kawan-kawan FB, okay? Sihat eh? Nampak muka saya tak, Sam? Comment, 6 viewers. Live. Comment section. Sam Yaya is watching. Muhammad Sayas is watching. Muhammad Faiz is watching. HJHB is watching. Four nuts. Button. Create tools. Button. Saya harap nampak lah. Geng-geng FB nampak muka saya eh. Kalau tak nampak, beritahu. Boleh WhatsApp tak beritahu eh? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ni kadang-kadang kita cuba nak belajar macam-macam. Kita ingin nak belajar fiqah, kita nak ingin nak belajar macam-macam kan. Tapi kadang-kadang kita terlupa dengan satu perkara yang sangat penting dalam diri kita adalah
bila kita solat, yang penting dalam solat itu adalah benda yang hari-hari kita sebut, kita baca. Ini Al-Fatihah. Al-Fatihah ni tuan-tuan, Al-Fatihah ni surah, surah di antara surah-surah yang dalam Al-Quran, yang digelarkan Ummul Kitab ataupun Ummul Quran. Apa makna ummi? Ummu tu maknanya ibu. Ada banyak nama Fatihah ni, banyak surah Fatihah ni banyak nama. Jadi Ummul Kitab, Ummul Quran, Babul Quran, Babul Ilm, macam-macam. Nama pintu ilmu, ibu, pembuka kata, pembuka Quran, macam-macam. Dan itu sangat penting. Nah, Nabi sebutlah hadis, atau kama qal, la solata, jika tidak ada solat, jika tak ada Fatihah. Maknanya tidak ada solat, jika tak ada Fatihah. Jadi makna Fatihah sangat penting. Bukan Nur Fatihah, bukan Siti Fatihah. Jadi Fatihah paling sangat penting sebenarnya dalam sembahyang kita. Jadi berapa ramai sangat kita yang kita tak pentingkan bacaan pembacaan Al-Fatihah tu. Kan? Berapa ramai sangat kita tak pentingkan. Sedangkan benda tu 7 ayat je. Kan tak 7 ayat tak? Kan? Benda paling mudah, tapi kadang-kadang kita tak mementingkan benda tu kerana kita rasa senang je, tak apa kan, Allah faham kan, Allah faham, memang Allah faham kan, tapi benda tu sangat terpan, sangat penting dalam kehidupan kita. Fatihah ni tuan-tuan, saya rasa bila kita pejam mata kita boleh baca, betul tak? Cumanya kita nak betulkan, sama-sama kita betulkan sama ada betul bacaan kita betul tak betul, itu paling penting sekali. Sebab tu saya nak kongsikan pada hari ni pada ustaz-ustaz yang tengok. Alhamdulillah ustaz kalau salah tolong betulkan. Jadi saya setakat mana saya bantu, saya boleh bantu, saya kita kongsikanlah insya-Allah. Kenapa? Zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jika kita ingatilah. Benda ni saling ingat-ingati boleh manfaat orang-orang yang beriman. Kita orang beriman, kita mengaku kita ada Allah, kita ada Rasul, kita ada semua. Kita percaya kepada Allah, Rasul semua, tapi kita kena betulkan bacaan-bacaan kita. Maaflah IG saya tak dapat nak balas komen sebab nak baca banyak sangat. Jadi siapa-siapa yang teringin nak live nak betulkan nak baca Fatihah lagi, yang boleh juga. Flip camera, flip face, creative tools, flip camera, flashlight chooser, flip cap, creative tools, formats, button, comment section, Nazir Master is watching. Ilmu ni kita tak boleh malu. Ilmu tak boleh malu. Jadi siapa yang ada Quran, yang ada ni handphone, yang ada, kita cuba tengok, cek balik bacaan Fatihah kita. Adakah benda tu kita baca tu betul-betul? Adakah benda tu perlu diperbaiki atau tak? Adakah kita dah baca dah okey? Alhamdulillah. Jadi kita tengok betul-betul setiap satu benda tu, satu-satu perkataan kita tengok balik. InsyaAllah saya tak ada Quran. Quran saya Braille. Jadi kalau bawa sini susah. Okay? Jadi insyaAllah kita cubalah setelah upaya. Kita cek balik bacaan Fatihah kita. Kalau saya salah, tolong betulkan. Boleh, insyaAllah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sekalian, kita niat, kita buat ni, kita nak belajar ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita di masjid, kita boleh niat iktikaf. Tapi kalau kita di rumah ni, kita di tempat kerja ataupun kita di mana-mana, kita niat, kita buat ni saja, aku nak menuntut ilmu, aku nak berkongsi ilmu lillahi ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan memberikan kita pahala, dan Allah memberikan kita ganjaran yang kita buat ni, dan malaikat tulis suratan kebaikan kepada kita insya-Allah. Paling penting tu. Jadi insya-Allah kita mulakan daripada a'udzubillah. Banyak orang baca a'udzu kan? A'udzu kan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni pun kadang-kadang tidak orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan Nur Nur tu Nur Faizah. Bukan. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Kena Quran ni, bahasa Arab ni, dia Quran ni bahasa Arab. Hadza lisanan arabiyyun mubin. Ni bahasa Arab. Jadi kita kena betulkan makhraj dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Selalu silap orang. Orang silap. Alhamdu. Bukan ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan bil alamin. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh? Cuba kita ingat balik. Renung sebentar. Cuba ulang balik daripada awal. Muhammad Sayyid is watching. Muhammad HJH is watching. Muhammad Hassan is watching. Danny Taz is watching. Formats. Button. Creative tools. Button. Flip camera. Front facing. Creative. Formats. Button. WhatsApp. Now. Cherokee Spiles Emilia. Chandra Bonas Testimena. Okay, kita ingat balik. Boleh boleh eh? InsyaAllah kita mula balik. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ingat betul dia punya sebut dia punya makhraj tu kena betul الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم jangan الرحمن الرحيم tak boleh dia bukan nu dia ni الرحمن الرحيم dia bukan setengah orang dah baca macam ni Ar-Rahmanir-Rahim. Tak boleh eh. Dia bukan Arab tu bukan macam tu. Arab ni dia hidung dia sengau. Dia tu. Jadi sebab tu dia baca dia kita dengar macam dia bukan. Dia Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh eh? Jadi sebutan ar-rahma dia jangan jangan dia kalau boleh kalau orang yang boleh sebut ar-rahma jangan ar-rahma tak boleh dia relax ar-rahmanir-rahim Eighteers, comment section, Sam Lop, Muhammad, HJH, Nazir Zima, Muhammadin, City Muslims, Danny, Ahmad Yahya is watching, Eric Kai, Fig Mamet is watching, Ahmad Yahya, formats, button, comment section, Ahmad Yahya, volunteer group, double tap to react and reply, double tap to hold for more options. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, Facebook masuk Ustaz Ahmad. Masya Allah, tak risau saya takut ni. Wah, hebat ni. Jadi, sebutan tu kena betul-betul. Maknanya, Ar-Rahmanir-Rahim tu kena betul-betul dia punya sebutan. Jangan nu, Cuba kita ubah. Sikit-sikit memang. Kadang-kadang kita sedap dengar, jadi, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin jangan Maliki Yawmiddin Ma Arab kan Ma Dia kita kena baca sebab Allah sebut Hadha lisanun Arabiyun Maknanya kita kena ikut lahjah Arab Jadi jangan kalau ni kita boleh jangan macam terlalu Ma Jadi Ma
maliki maliki ya, jangan me, ah tak lihat kan, maliki yaumiddin, ah jangan maliki yaumiddin, ah itu bukan middin, bukan ah tu middin tu lain kan, middin, ah itu kena betul-betul eh, sebab yalah kita baca, kita solat kan, nanti Nabi sebutlah hadis awwalu man yuhasab yawmal qiyamah as-salah, okay, maqal. Sebab awal sekali dihisap pada hari kiamat adalah sembahyang. Jadi jangan tiba-tiba kita tengok, aku dah sembahyang 10, aku dah sembahyang setiap waktu sembahyang, tapi kenapa tak ada? Kadang-kadang baca Fatihah kita tu penting sekali. Jadi kena kawal benda, kita kena jaga benda tu. Walaupun nampak remeh tuan-tuan, kan? Saya ustaz baca sembahyang 20 tahun, ustaz. Ustaz apa hal kan? Saya dah 50 tahun dah sembahyang, ustaz ni baru sembahyang 33 tahun. Betul kan? Jangan. Saya kita mana kita berkongsi. Maknanya kena tu tahu. Makhraj dia kena betul. Arab Quran ni kena betul makhraj. Kalau silap habis. Jadi maliki yaumiddin. Okey. Sekali lagi maliki yaumiddin. Okey, boleh? Boleh eh? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Bukan iyyaka na'budu. Budu tu bukan. Abada ya'budu. Kan? Abada ya'budu budu. Makanan budu tu. Bukan budu eh. Budu bukan. Tu budu tu kan. Ni budu. Tapi Arab, kita lahjah Arab, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu budu budu. Tapi tak apa. Kalau tak disebut iyyaka na'budu. Dia boleh. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Can you see what's watching? Can you chat? Is watching. Everybody is watching. Everybody is watching. Is watching. Format button. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan nasta'inah, inah ain a. Sebut a a a. Facebook page now, United Center's abroad nullify message. Facebook page now, United Center's abroad nullify message. Beza tu a a. Jadi nasta'in, kena ingat tu eh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, jangan ihdina. Ihdina. Jadi kena ingat. Jangan ihdina. Saya pernah dengar imam masjid satu masjid di mana, bukan di sini lah, mungkin di Bosnia Herzegovina rasanya kan. Dia baca ihdinas sirat kan. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ihdinas sirah, dia sirah. So, ihdinas siratal mustaqim. Cuba sebut sa sa sin sa fa so so sa fa. So sa 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 sin sa 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 sa. Dia kena tahu tu. Bukan semua sa 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 bukan eh. So kan dia so fa sa. Tu kena baca ikra. Kan? Mana ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini banyak orang silap. Apa kat mana silap? Sira, sira kan? Sira tu sira, sira kan? Ingat sira ke? Sira tu makanan Kelantan ke? Sira kan. Sira tu ke apa? Masuk kuah tu kan? Sira tu je. Ada siratal ladzi, bukan lazi. Dia ada zal zai. Berbeza kat tu. Cuba sebut za. 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 Sa. Za. Za. Boleh? Za. Za.
Siratal ladzina an'am, bukan siratal ladzina an'am. Itu bukan. Ana tu saya. Jangan silap. Ingat eh. Jangan tambah alif di situ. Maknanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebut-sebut an'amta 'alaihim. An'amta. 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 Jangan an'am. Jangan an'am. Jangan. An'amta. An'ama yun'imu. An'am. An'amta. Siratal ladhina an'amta. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jangan alaihim. Jangan. Alaihim. Ingat. Bila tu jangan kita suka tiru. Kita dengar macam Arab kata him. Tapi bukan dia kata him. Dia kata him sebenarnya. Tapi sebab hidung dia tu. Hidung dia tu macam. Macam tu lah. Kan. Dah start jadi macam tu kan. Jadi tu yang kita dengar macam him. Tapi dia. Siratal ladhina an'amta alaihim. Boleh? Boleh eh? Siratal ladhina an'amta alaihim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim walad. Jangan walad. Walad. Ada orang tu dia ngajar kan. Dia baca tegur dia. Macam mana ustaz? Walad. Walad. Bukan walad. Lagi walad. Walad tung. Ada benda ni kan. Dia tak punya nak dibuat kan. Jadi mudah dia walad. Dia di antara lidah dengan langit tu. Walad. Jangan walak. Jangan walad. Bukan walad. Ya. Walad. Sebab dia redha. Ya. Waladdallin. WhatsApp. Now, catch you on chat. Burning face with tightly closed eyes. Let us know. Office ABG ABG Google Chat Google. Gmail Gold Join Company 2. WhatsApp. Now, catch you on chat. Burning face with tightly closed eyes. Any request. Waladdallin. Kena betulkan eh. Jangan waladdallin. Jangan eh. Waladdallin. Jadi kalau kita mula dengan daripada awal 4 harakat, kita semua 4 harakat. Kalau kita mula dengan 6 harakat, semua 6 harakat. Jangan kita buat sejak 2, buat 4, buat 6. Harakat ni makna panjang. Dia punya jadi dia punya harakat tu. Jadi kena betul-betul. Jadi kena jaga benda tu eh, kalau boleh jangan nilah eh, jangan orang panggil apa, jangan malu eh. Jadi okey, saya akan baca daripada awal, insyaallah saya akan baca daripada awal. Okey, mana boleh dengar balik. Jadi waalaikumsalam Allah. Jadi saya akan baca sekali lagi eh, boleh eh, kawan-kawan Facebook comment section. Everyone kind of is watching. Click member is watching. Saya akan baca sekali kat Facebook. Saya akan baca sekali lagi. Jadi dengar betul-betul. Lepas ni siapa nak baca boleh, kalau IG boleh ni lah. Boleh live boleh ni lah kalau nak baca. Ataupun kalau malu baca sendiri tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau teringin nak baca saya boleh bantu, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Siapa nak, kalau nak personal coaching tu lain cerita lah. Jadi tak pandai sangat. Jadi boleh lah, saya nak bantu boleh, insyaAllah. Wah, lega kan, jadi kan. Okay, insyaAllah. Baca sekali lagi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah. Jadi semoga kita cubalah buat yang terbaik. Yang ni sebenarnya paling penting tuan-tuan. Semayang, kalau kita tak baca surah boleh tak? Maknanya contohnya kalau kita tak semayang baca Fatihah je, lepas tu kita nak Allahu Akbar rukuk boleh tak? Boleh tak boleh? Maknanya tak payah baca surah boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab surah ni adalah sunat. Jadi tambahlah kan baca surah kan. Tapi Fatihah sangat penting. Kita tak boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar tak boleh. Kita kena baca bagi habis. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kita kena baca sampai habis. Kita tak boleh baca yang cakap tu, tak boleh kan? Baca terenung kan, hebat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah aku tak boleh. Kita tetap kena baca. Macam mana hebat terenung pun, Fatihah kita kena baca bagi habis dalam solat. Hadha wajib. La salata illa la salata bidunil Fatihah, tidak ada solat jika tak ada Fatihah. Maknanya solat wajib baca Fatihah. Jadi kita dah dapat ni, insya-Allah mudah-mudahan semoga kita beroleh kebaikan dan cuba ubah lepas ni, cubalah benda ni kita boleh cut kan. Siapa pandai cut video ni boleh cut tengok betul-betul Fatihah, boleh share sama-sama kita buat boleh. Boleh siapa-siapa tengok nak baca Fatihah boleh. Kalau ni boleh. Boleh ni lah. InsyaAllah boleh. Batal laki insyaAllah boleh. Siapa rasa nak live nak baca boleh. Kalau rasa nak teringin nak baca boleh, tak ada masalah, saya boleh bantu. Cuba tadi dah request, bagi tahu saya dah request. Nak request boleh beritahu saya. Ataupun boleh WhatsApp saya. Kata anda nak request. Ambil nombor phone saya. 012-278-4668. Siapa nak baca dalam IG boleh, boleh ni lah. Boleh, boleh beritahu saya 278-4668. 012. Nanti saya boleh tahu sebab banyak sangat. Comment section. Automatic. Fig mem is watching. Share. Go link with. Button. If icon fig gallery. If icon word. If icon horizontal. If icon word. If icon horizontal. Gallery. If icon. Go link with. Share. Link quest. Comment. Facebook card chain time. Willow Razzley. Willow Razzley. Willow Razzley join. Wait a minute. Wait. Willow Razzley. Ada soalan nak tanya. Okey. Tak apa, anak pergi sekolah, buat sekolah dulu. Tak apa. Wah, masih terang tulis. Jadi insya-Allah tak apa kalau semua malu, tak ada masalah. Apa betulkan dah dengar ni, nanti boleh cut, boleh cut video ni, boleh ulang-ulang. Insya-Allah kalau ada masalah boleh WhatsApp saya insya-Allah. Jadi kita ni tuan-tuan, kita buat apa semua ni, kita kena niat lillahi ta'ala. Sebab apa? Sebab segala perbuatan kita ni, kita nak dapat berkat, keberkatan. Hidup kita ni kalau gaji besar macam mana pun, kalau gaji besar pun, kalau tak ada berkat, tak dapat berkat, tak boleh.
Jadi berkat ni hanya Allah yang berikan kepada kita. Jadi kita kena dapat berkat, kita niat apa yang kita buat ni lillahi ta'ala. Itu paling penting kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Innamal a'malu, Nabi sebut innamal a'malu binniyah. Binniyah. Yani setiap amal kita nak buat, setiap perbuatan kita nak buat, kita kena mulakan dengan niat. Niat niat yang betul akan dapat hasil yang betul. Macam mana ustaz ni, kami ni cuti 3 minggu ustaz, macam mana ustaz nak makan tak ada, nak tak dapat kerja apa semua kan. Ingat satu benda aje. Kita dah berusaha, kita nak kerja. Betul tak? Tapi tak boleh. Kan kita nak pergi kerja tapi tak boleh. Diarah dan perintah tu penting, kita kena ikut. Ha? Wahai orang Muhammad, Allah sebut dalam Quran satu surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada kamu, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada, kepada rasul dan pemimpin-pemimpin. Maknanya sekarang ni untuk kebaikan, ha, ada benda kalau pemimpin yang yang baik kita boleh ikut, tak ada masalah. Maknanya sekarang ni untuk kebaikan kita, arahan jangan keluar rumah, stay at home untuk menghentikan penyebaran coronavirus ni. Jadi kalau boleh kita ikut, kena ikut. Tanpa ada kerja, tolong duduk rumah. Jadi macam mana kita nak dapat rezeki, macam mana nak buat? Tapi kita kena ingat, kita dah usaha, kita sekarang ni hanya kita mampu untuk berdoa. Berdoa tu doa silahul mu'min. Doa ni senjata orang-orang yang beriman. Makna senjata ni makna apa? Makna benda yang kuat, benda yang tajam, benda yang hebat. Kan? Sebab tu dia kata silah. Silah ni senjata pisau, pemotong, macam-macam orang panggil silah ni kan. Jadi pedang, semua panggil silah kan? Jadi benda tu kita gunakan, ya, yang kita gunakan kesempatan untuk sama-sama kita ni dalam musibah kan. Alladzina idza asabathum musibah, pada orang yang diuji dengan musibah, maka kembali kepada Allah. Qalu inna lillahi, mana kembali kepada Allah, mana doa dekat dengan Allah. Mungkin selama ni kita agak bukan jauh lah, kita agak tinggal Allah ke belakang. Maknanya kita sibuk dengan kerja, kita doa bila perlu kan. Jadi pada hari ni, pada waktu ni, pada sekitar waktu ni, kita gunakan kesempatan yang ada untuk betul-betul minta pada Allah. Allah ni tuan-tuan, perempuan, kakak-kakak, adik-adik, ha, atuk-atuk, nenek semua ada ni, ha, yang berasa ni. Jadi kita ni, kita selalu membelakangkan. Maknanya kita selalu buat baru kita minta doa kat Allah. Betul tak? Selalunya kita buat dulu, dah periksa semua, baru minta, ya Allah, aku dah jawab periksa, ya Allah, bagilah aku berjaya, ya Allah, kena. Sepatutnya kita kena mula dengan apa pun, kita kena minta dengan Allah dulu. Kerana apa? Dia memberi, dia menciptakan kita, dia menciptakan seluruh makhluk di dunia ni. Kita kena dahulukan dia dulu, kan? Jadi kita mula, kita belajar daripada diri kita sekarang ni, daripada hari ni, pada detik ni, kita mulakan dengan, kita mulakan minta dengan Allah SWT. Nak mula pun, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita kena mulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Kenapa? Kenapa? Sebab dia ada logiknya. Kenapa kita mulakan dengan Bismillah? Nak dapat keberkat? Lagi? Dapat pahala? Kan? Tapi sebenarnya kita nak buat ni benda yang kita tak tahu. Contohlah, kan? Kita nak pergi tempat kita tak tahu macam mana. Tapi bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, makna Allah akan lindung kita. Kita puji Allah kan. Oh, macam manusia kata, wah, akak ni cantik lah kak. Macam cantik je, macam comel kan. Jadi kita pun, kita tolong. Kalau dia susah kita kan, wah, kita tolong lah kan. Macam tu kan. Abang ni handsome bang, oh, gagah, perkasa kan. Jadi jadi benda tu bila orang puji kita, tambahlah Allah. Allah ni dia maha segalanya. Jadi dia nak kita meminta pada dia. Jadi kita paling mudah kita puji Allah. Ya. Yeah? Jadi kita minta pada Allah. Allah tu dia suka kita minta. Apa tu Allah sebut ud'uni astajib lakum. Minta dekat aku, aku mesti bagi. Allah kata aku mesti tau. Bukan Allah aku kata aku akan bagi. Aku mesti bagi. Pada waktu tu banyak kali saya sebut dalam live saya Facebook, dalam live saya mana-mana pun saya mengajar, saya pergi motivasi pun saya sebut satu benda. Allah ni dekat yang kita. Mana ustaz tahu Allah dekat kan? Mana ustaz tahu kan? Ustaz ni pandai-pandai kan? Allah sebut dalam Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanyamu, di manakah aku? Katakan bahwasanya aku ni dekat saja.
maknanya dekat jauh. Dekat. Kan? Jadi maknanya kita kena ubah mentaliti kita, ingat Allah sentiasa dekat kita. Kalau kita rasa keluarga kita ada penyelamat, suami kita ada penyelamat, isteri kita ada penyelamat, untuk penyelamat kita anak ada, kita kena ingat Allah lagi maha menyelamat kita. Allah sentiasa ada di sisi kita, memantau apa yang kita buat. Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Allah sentiasa merenung kita. Renung macam mana tu kita tak tahu. Tu zat Allah. Jangan kita fikir benda-benda macam tu. Kita fikir kita sentiasa dalam pelindungan Allah Subhanahu Taala. Bila kita kan kita nak selalu orang percaya kita, kadang-kadang bos kita, bos tak percaya kat saya ke? Saya dah usaha bos. Bos tolonglah percaya kat saya. Kan kita dah minta kan. Ni abang percaya kat sayang macam tu kan. Sayang percaya kat abang. Semua kita nak orang percaya. Macam tu juga Allah. Allah nak kita percaya dekat dia. Jadi dia Muhammad, dia mencipta makhluk, dia menciptakan segalanya. Dalam diri kita ni penuh dia buat, dia bagi. Apa makhluk kesedihan, makhluk kegembiraan, makhluk apa? Ha? Makhluk bahagia, gembira, bahagia, semua tu makhluk. Ha? Semua tu makhluk. Ha, makna kita nangis tu makhluk. Hari-hari ada malaikat yang datang. Allah hantar malaikat untuk tiup kat kita kesedihan. Ada malaikat ada tiup kegembiraan, semua kita ada. Ha. Jadi kita kena bersyukur, ya? Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah rezeki kamu. Macam mana ustaz nak bersyukur? Ustaz ada rumah ustaz. Oh, ustaz pandai ustaz. Saya lagi ada rumah tak ada apa. Saya ni tuan-tuan, tu saya kata, saya buat pusat rawatan. Ha, ni tak menanti. Ha, ni kita borak-borak lah kan. Saya borak sorang-sorang. Saya buat pusat rawatan ni tak menanti. Kita berubat, kita tak harga. Sama banyak kita pergi motivasi mana-mana sekolah-sekolah, universiti ke, kolej ke apa, kita memang tak harga. Cuma kita minta lah. Contoh jauh kita minta sikit, apa-apa-apa. Lingkungan harga yang mampu. Contoh kalau pergi kita minta dalam 300-500 tu. Kalau tu kalau benda jauh kan kita minta. Kalau kita ada fesi kita minta. Tapi tu atas perbincangan. Kalau sekolah tak ada, tak ada masalah kita buat. Ha, juga kan? Tak ada masalah. Lepas tu kita berubat. Jadi kalau macam ni, saya duduk Sepang sekarang ni. Orang tak, saya buka pusat rawatan. Tapi orang tak pernah datang. Ha, kalau ikut yang lagi tak ada apa-apa tuan-tuan. Macam mana nak buat ni? Saya ada tahfiz yang perlu saya jaga. Ha, saya penaung lah kan? Bukan tahfiz saya, penaung. Saya ada mak ayah. Saya ada. Tapi memang benda tu kalau ikut logik, memang tak terfikir tuan. Macam mana ni? Rumah sewa nak kena bayar. Oh, rumah yang pusat rawatan sewa nak kena bayar. Jadi kalau ikut je, pening tuan. Tapi kita kena ingat tu, kita dah tak mampu, tak apa. Kita hanya berserah pada Allah. Dan kita dah usaha. Nak kerja tak boleh. Itu arahan, tak boleh. Jadi kita berdoa, ya Allah, kau mudahkan rezeki aku, ya Allah. Jadi kalau boleh kita buat setiap hari apa yang kita boleh buat sekarang ni, Allah, kita berdoa selalu. Ha, minta tak berhenti-henti. Allah suka kita merayu kat dia. Ha, betul. Tak percaya, buatlah kan. Ada amalan-amalan yang kita boleh buat. Banyak istighfar. Ha, istighfar. Jangan istighfar kan. Ha, astagfirullah, jangan sebut istighfar. Ustaz, istighfar lah. Berapa? 1000 kali Ustaz. Macam mana istighfar? Istighfar kan. Ha, tak boleh. Maknanya kita buat astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ha, kita boleh buat zikir, boleh buat nasyid zikir kan. Astaghfirullah illa Allah kana tawwaba. Astaghfirullah inna Allah kana tawwaba. Asyik ya, istighfar tu. Astaghfirullah. Lepas tu boleh kita baca doa Nabi Yunus dalam tempoh-tempoh ni. Doa yang Nabi Yunus baca ketika Nabi Yunus di dalam perut. Macam doa dia. Ha, macam doa dia. Siapa tahu? Jadi saya doa Nabi Yunus macam Nabi Yunus saya doa. Ketika yang berdua dalam perut ikan. Macam mana dia baca? Every time he is watching. Superman is watching. Ahmad Yahya. Asura Fazer. Fortnite Gang is watching. Your main Yahya is watching. Formats. Button. Creative tools. Flip camera. Front facing. Button. Apa yang Nabi Yunus baca doa? Flashlight chooser. Flashlight off. Invite. Button. Comment. Button. Invite. Button. Ini baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita puji tidak Tuhan selain engkau, ya Allah. Sungguhnya kami ni hamba yang zalim. Kami ni orang yang zalim. Jadi kita puji, kita minta, kita rendah diri ke Allah. Ya Allah, aku yang zalim, aku ni golongan yang zalim. Ya Allah, aku orang yang zalim. Ya Allah, kau bantulah aku. Dia baca
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Nah, baca sahaja. Kita di ambang, ambang di ujian, ambang Allah berikan kita satu dugaan. Jadi kita baca yang itu. Minta tolong, ya Allah, aku ni, Allah, tak ada rezeki. Aku ni kais pagi, makan pagi. Asal pagi ya, aku ada. Asal cari rezeki. Asal petang aku cari. Kan? Allah bantulah aku. Jadi baca doa tu. La ilaha illa. Ustaz macam mana ustaz? Saya duduk rumah ustaz. Gaduh dengan anak ustaz. Boring ustaz. Saya duduk rumah ni tengok muka dia orang. Jadi meluat. Gaduh. Kerah tu dia orang ustaz. Dan kita boleh baca tu. Ya muqallibal qulub. Bagi hati dia orang lembut. Ha? Sabbit qalbi ala dinik. Ha? Ya muqallibal qulub. Minta kita tenang, kuat. Ha? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك itu kita baca untuk kita tetapkan hati dengan iman dalam dengan agama Allah. Sekarang kita mesti goyah. Ish, aku ni semayang banyak kali, aku doa, tapi kenapa jadi susah? Jadi baca yang tu, insyaallah hati kita menjadi tenang. Jadi amalkan benda tu, insyaallah mudah-mudahan Allah berkati kita. Lepas tu, last kali saya nak beritahu. Last kali lah, untuk kali ni lah kan. Maknanya kita sentiasa yakin pada Allah. Kita kena berserah jiwa kita pada Allah. Kita sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man, wa ni'man apa? Wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amalkan yang tu. Pun bagus juga untuk ketenangan, untuk kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab time ni lah Allah nak uji kita. Allah ni dia ujian bagi orang yang baik. Kalau Allah sebut dalam Quran, walanabluwannakum bishay'in minal khauf wal ju' wa naqsin, sehingga akhir ayat. Allah uji manusia ni, Allah akan uji manusia dengan kesabaran, dengan kelaparan, dengan lapar dahaga, dengan masalah harta, masalah ni semua Allah uji. Dan last kali Allah bergembiralah bagi orang yang sabar. Wabashshiris sabirin. Jadi mudah-mudahan kita di kalangan orang yang bergembira dan orang sabar, dan Allah akan beri kebaikan kepada kita. Kan kita bersyukur, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير كلام ما معي حسبنا الله حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita untuk kebaikan, dan Allah berikan kita kemudahan untuk kita mengharungi saat-saat yang mencabar ni, dan mudah-mudahan Allah berkati apa yang kita buat pada hari ini, insya-Allah. Jadi lepas ni siapa-siapa nak saya live ke, komen lah dekat Facebook, komen dekat mana-manalah kan, dekat IG inbox ke, ataupun boleh WhatsApp saya.
kan? Tak ada, kita anugerah Allah. Ustaz Ahmad, apa khabar Ustaz Ahmad? Facebook Ustaz Ahmad. Taufik. Comment, button, finish. Comment, invite, flashlight, flip camera, creative tool, formats, comment section. Asai Madden is watching. You remain in the attic, 400 Gandhi is watching. Acu ada. Ayung dan Ayung. Okay. Semoga kita boleh jadi amalan kita. Okay, tuan-tuan dan perempuan yang terhormat sekalian. Kita bantulah sampai perkara-perkara ni, apa yang kita kongsi pada hari ni. Kenapa? Itu yang boleh membantu kita di alam barzah. Kan Nabi sebut, idza matabnu Adam inqata'a 'amaluhu illa bisalas. Bila mati anak-anak Adam ni, kita semua mati ni, inqata'a 'amaluhu. Terputuskanlah amalannya. Putus semua. Kalau ada kaya, ada kereta besar, Ferrari apa ke, putus. Ada isteri comel-comel, habis, putus. Ada suami yang handsome pun, tak ada buat apa dah. Illa bisalas. Tinggal nanti tiga perkara je. Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Al-amal yurtafa'a bih, perkara yang kita buat bersampai. Mana boleh bantu kita. Amalan yang kita buat, macam tu kita bina sekolah ke apa semua kan. Dan waladun salih atau salihah, anak salih anak salihah. Kita ni kita tak tahu anak kita jadi macam mana, tapi kita mengharapkan anak kita yang baiklah. Tapi yang penting sekali, sedekah jariyah ni kita nak hantar, nak bagi sedekah jariyah ni kita nak hantar duit banyak-banyak, tak ada. Nak bagi bangunan tak ada duit. Kan? Kadang aku ada RM50 je nak ubah. Fikir, kita bagi tapi kita fikir juga kan, betul tak? Jadi susah. Jadi al-amal lil-fa'il, benda yang kita macam inilah kita dapat, kita kongsikan. Kan? Perkara tu yang bila orang amal, orang ni sampai ke orang ni sampai habis, sampai kita meninggal, sampai orang tu ni baru sampai. Itu membantu kita di alam barzah. Okey. Yang kedua, last lagi kan, yang pesan, jaga hubungan kita dengan manusia. Jaga hubungan kita dengan Allah memang selalu jaga kan? Jadi hubungan dengan manusia, jadi bantu membantu wa ta'awanu 'anil birri wa taqwa. Membantulah kita, tolong-tolonglah dengan benda yang boleh buat otak bertakwa. Maknanya jaga hubungan kita dengan masyarakat, jangan kita komenkan. Dan ingat tuan-tuan satu benda lagi. Allah sebut dalam Quran, wahai orang beriman, wahai manusia, apabila sampai kepada kamu satu berita, inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka tabayyan dulu, cek dulu berita tu. Jangan kita main forward-forward je. Kenapa? Jadi bila kita kongsi benda yang tak betul, akan jadi apa? Akan jadi hancur, akan jadi pecah belah, akan jadi orang takut, akan membuat masalah. Jadi jaga betul-betul. Sekarang ni saya tengok banyak orang WhatsApp saya, walaupun orang tahu saya buta, tapi orang WhatsApp tak? Tapi yang sebab saya boleh baca kan, WhatsApp juga kononnya akan berlaku dukhan pada 15 Ramadan ni lah. Apa semua macam-macam, ada hadis lah, apa macam-macam lah. Sedangkan benda tak betul pun kan? Tapi orang forward kan juga. Kadang-kadang grup orang hebat-hebat, bukan grup biasa, grup orang hebat-hebat. Jadi benda tu jangan sampaikan. Kita kena check loh, adakah betul hadis ni betul ke, hadis ni hadis palsu ke, hadis da'if ke apa ke. Hadis da'if tak boleh buat hujah, hanya boleh fadilatul amal untuk kita buat amalan. Contoh solat sunat sebelum maghrib, tu kita boleh buat contoh. Jadi benda-benda tu kita kena kawal dulu. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, segala itulah. Jadi jom sama-sama kita comment section. InsyaAllah kita berdoa, kita istighfar, kita berdoa. InsyaAllah lepas tu saya akan end live lah. Jadi saya mohon maaf, jutaan kemaafan andai ada salah silap saya dalam live ini. Jadi mudah-mudahan mempraktikkan bacaan, betulkan bacaan Fatihah kita. Saya tak nak bagi banyak, Fatihah tu paling penting sekali, Fatihah tu. Betulkan Fatihah kita. Mudah-mudahan perkara yang kita buat ni diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tolonglah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan, mungkin doa saya Allah terima, tapi mungkin lambat, mungkin cepat, mungkin apa. Mudah-mudahan semua Allah, kita kena yakin Allah terima doa kita. Jadi mungkin doa di antara doa kalian, tuan-tuan, perempuan, kakak-kakak, adik-adik ni sangat berkat, sangat lagi cepat. Mungkin sama-sama kita doa, mudah-mudahan Allah mengangkat virus coronavirus ini daripada muka bumi kita, dan kita boleh bekerja, boleh buat perkara sedia kala, dan boleh mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita, dan boleh membuat amalan kebaikan, insyaAllah. Jadi ada soalan dulu sebelum saya baca doa ni. Nantilah saya tengah tunggu saya punya earphone bluetooth, kalau sampai bolehlah saya komen balik
sebab ini banyak sangat kan, nak baca satu susah. Jadi kalau ada tu nanti boleh, insyaAllah. Saya pun nak cari keyboard untuk iPhone. Oh, keyboard untuk iPhone. Senang sikit kan. Jadi jom, kalau macam tu sama-sama kita baca doa, insyaAllah. Mudah-mudahan kita istighfar dulu, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم. Messages now 6210 RM0 Unity. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من كل شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا كريم ويا رب العظيم ويا رب العرش العظيم أن يشفينا اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وانفعنا يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم لبقي يومياني يا الله Di waktu duhamu, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Engkaulah maha yang maha mendengar lagi, maha melihat, ya Allah. Engkau maha pengampun lagi, maha penyayang, ya Allah. Engkau maha pengasih, ya Allah. Ya Allah, kau ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua bapa kami, ya Allah. Dosa guru-guru kami, ya Allah. Sahabat-sahabat kami, ya Allah. Keluarga kami, ya Allah. Kau muslimin dan muslimat, ya Allah. Engkaulah mengetahui apa yang kami tidak mengetahui, ya Allah. Engkau maha, ya Allah, engkau maha berkuasa, ya Allah. Kami tiada daya, ya Allah. Ya Allah, engkau maha kuat, ya Allah. Engkau lah yang bijaksana, ya Allah. Kami hamba yang lemah, ya Allah. Kami selalu melakukan kesilapan, ya Allah. Jadi kau ampunlah kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Sesungguhnya kami hamba yang jahil, ya Allah. Kau sedarkanlah kami, ya Allah. Kau berikanlah hidayah pun kepada kami, ya Allah. Engkau lah maha berkuasa, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah. Ada di kalangan kami, ya Allah, yang sedang sakit pada hari ini, ya Allah. Terkena wabak coronavirus ini, ya Allah, kau sembuhkanlah ia, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami, ya Allah, yang sedang susah, ya Allah. Kerana wabak ini telah datang, ya Allah, mereka terpaksa duduk di rumah, ya Allah. Ya Allah, kau hilangkan virus ini, ya Allah. Ya Allah, ya dia makhluk, ya Allah, kami makhluk, ya Allah. Engkau menciptakan segala yang makhluk di dunia ini, ya Allah. Kau menciptakan langit dan bumi, ya Allah. Engkau maha segalanya, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, kau lenyapkanlah virus ini daripada muka bumi, ya Allah. Ya Allah, kau lenyapkanlah ia, ya Allah. Hentikanlah penyebarannya, ya Allah.
Ya Allah, kau hapuskanlah ia. Ya Allah, virus ini. Ya Allah, kau hapuskan coronavirus ini. Ya Allah, di muka bumi ini. Ya Allah. Ya Allah, kau hantarkanlah ya rahmah. Ya Allah, kepada seluruh alam. Ya Allah, kau hantarkanlah. Ya Allah, taufik dan hidayah kepada kami. Ya Allah, kepada keluarga kami. Ya Allah, kepada seluruh dunia. Ya Allah, ya faliqul habbi wan nawa. Ya Allah, sesungguhnya engkau menjadikan, kau menghendaki suatu. Ya Allah, maka jadilah. Ya Allah, maka kau jadikanlah. Ya Allah, kau hentikanlah virus ini. Ya Allah, lenyapkanlah ia. Ya Allah, daripada muka bumi kami ini. Ya Allah, supaya kami boleh mendapat kerja yang baik. Ya Allah, boleh beribadah dengan baik. Ya Allah, boleh bantu keluarga kami. Ya Allah, boleh bantu masyarakat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada frontliner kami. Ya Allah, semua keseluruhan frontliner kami. Ya Allah, berikanlah mereka ilham. Ya Allah, untuk menyelesaikan masalah ini. Ya Allah, secepat mungkin. Ya Allah, ya Allah, berkatilah kami di bulan Syaban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, bulan Ramadan sudah dekat. Ya Allah, kami ingin beribadah kepadamu. Ya Allah, kami ingin solat tarawih di masjidmu. Ya Allah, kau hapuskanlah ya Allah, kau hapuskanlah makhluk ini. Ya Allah, makhluk bernama corona virus ini. Ya Allah, ya Allah, kami mohon padamu. Ya Allah, kepada engkau kami mohon. Ya Allah, kami tiada daya. Ya Allah, kami tak dapat tempat, kami tidak dapat cara untuk menghapuskannya. Ya Allah, hanya kepada engkau kami mohon. Ya Allah, kerana hanya kau kami minta pertolongan. Ya Allah, ya al-jalali wal ikram. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adhabil akhirah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, insan yang selalu mengingatimu. Ya Allah, insan yang selalu mengingati sunnah Rasulmu. Ya Allah, insan yang selalu buat baik. Ya Allah, ya Allah, yang mohon. Ya Allah, yang kepadamu. Ya Allah, ya Allah, kami mohon. Ya Allah, di waktu duha ini. Ya Allah, kau ampunlah kami. Ya Allah, ya Allah, jika rezeki kami, ya Allah, masih di langit, ya Allah, kau turunkanlah. Ya Allah, jika di bumi kau keluarkanlah. Ya Allah, jika di laut kau timbulkanlah. Ya Allah, jika haram kau sucikanlah. Ya Allah, jika sukar kau mudahkanlah. Ya Allah, jika jauh kau dekatkanlah. Ya Allah, jika rezeki kami, ya Allah, di tangan manusia. Ya Allah, memang itu hak kami. Ya Allah, kau berilah kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui apa dalam hati kami. Ya Allah, engkau lah maha berkuasa. Ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu minna minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah terima doa kita dan selesaikanlah masalah yang kita hadapi sekarang, insyaallah. Doa-doa bagi saya mampu kuat dan tuan-tuan pun kuat, sama kita doa insyaallah untuk menempuh dugaan macam ni, insyaallah. Nah, siapa-siapa nak berubat apa, boleh cari saya, insyaAllah. Boleh contact saya balik, nombor ada di atas tu, atau boleh type kat Facebook Nabil Sudan, situ semua ada. Boleh like, boleh share, boleh subscribe saya punya YouTube, tolong kan. Okay, YouTube saya Nabil Sudan juga, boleh page Pusat Rata Al-Afiyah Facebook Nabil Sudan. Jadi insyaAllah boleh berkongsi apa yang ada, dan boleh tegurlah apa yang tak betul. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama, kita ni hidup bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Maksudnya kita orang beriman ni adalah bersaudara. Tak kira orang mana pun, kita di dunia ni semua bersaudara. Bantu-bantu. InsyaAllah mudah-mudahan yang terbaik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya sendiri. Tapi namun cakapnya semua daripada Allah SWT. Kita hanya betulkan, insyaAllah. Wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar. Kita suruh kepada kebaikan dan melarang kepada melarang untuk kejahatan, daripada kejahatan. Jadi insyaAllah kita nak yang terbaik, buat yang terbaik, mudah-mudahan insyaAllah. Dan siapa-siapa yang ada rezeki lebih, boleh bantu saudara-saudara kita yang ada, insyaAllah. Saya pun masih mencari juga sikit-sikit untuk tahfiz untuk kita, jadi insyaAllah salah-salah. Jadi doakan semua dimudahkan segala urusan, insyaAllah. Ada pertanyaan boleh WhatsApp saya direct, ada penyakit nak berubat ke apa boleh datang, nak datang sepang boleh, tapi ada syarat dia, kena bebas daripada demam dan sesema. Jalan tak apa. Kalau kena jin ke ataupun nakit lain tak apa. Tapi kalau demam semua saya tak terima. Jadi safety first. Safety first. Okay. Jadi untuk Facebook saya nak end live ni, insyaAllah. Terima kasih banyak tuan-tuan dan perempuan di Facebook. Acu, Ayung, Amni, Ustaz Ahmad, Taufik. InsyaAllah Tuan Taufik ada. Nanti insyaAllah saya akan buat live dengan kawan saya nanti, insyaAllah. Taufik Mahmud ni di antara orang yang pakar dalam bidang psikologi. Dia yang pakar dalam bidang anxiety dan selain-lain lah. Benda-benda yang ni
dan kita boleh berbincang tentang masalah-masalah yang kita ada. InsyaAllah nanti ada rezeki, saya akan jemput dia. Ya, kan? Wah, comment section, Shafrin Mizali is watching. Jemput orang, hebat kan. Nah, tapi tak apa. Jadi insyaAllah, kita jumpa lagi insyaAllah. Sam, Sam di pusat rawatan, masyaAllah. Dia jaga pusat rawatan saya, Alhamdulillah. Dia tak buat janggut tak balik, jaga pusat rawatan. Walaupun tak ada orang, kesiannya. Nak suruh dia berubat, bahaya kan dia berubat kan. Dia berubat kan terus. Tak sempat baik, tak sempat berubat, dia dah baik lah. Hebat. Sam, jaga elok insyaAllah. Sam Johor Bantan. Das Abdul D-A-D-A-S ke? Lebih kurang tu saya pun tak tahu sangat. Jadi boleh tengok di Facebook dia, Sam Yahya. Ustaz Ahmad ni dia buat macam-macam lah. Ramai kat dia orang buat. Kawan-kawan saya yang hebat ni dalam IG pun macam-macam kan. So, saya tak tahu lagi, saya tak baru nak bermula. Ni hari ni yang kelima saya live. Oh, kelima. Hari kelima saya live ni. Kali kelima saya live. Lima lebih orang terkut. Nah, insyaAllah. Jadi sekali itu dulu lah untuk FB. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing Morton, Evan. Ross Lambert is watching. Wah, Hajah pun ada. Sharing Morton, King of Bayatu, ellipsis. Double tap to react and reply. Double tap to go for more options. Wah, Tuan Man pun ada. Tuan Man ni, saya punya... inilah di antara orang yang ni lah. Sama dengan Sam, sama dengan Man, sama dengan Anwar. Tiga-tiga orang. Hajah ada. Hajah duduk di Lada tu. Semoga Hajah dan keluarga sihat. Semoga baby-baby Hajah kecil sihat semua. Semoga Haji sihat semua. InsyaAllah. Format. Button. Creative tools. Format. Comment. Shafrin Mizali is watching. Ellen Ismail. Tearing the cast again. I got some. Ellen Ismail. Tearing the cast. Sharing Morton is watching. Asai Madina. Pink Constantine. Double tap to react and reply. Double tap and hold for more options. Tak end live lagi Facebook kan? Tengok, saya buat lah. Macam Facebook senang saya buat. Saya boleh dengar semua. Facebook ni dia punya live senang. Sharing Morton. Sharing Morton. Evan. Saya boleh faham. Mana senang nak cari. Macam Insta mungkin saya baru kot. Kan? Jadi susah sikit. Okay. Jadi semoga bermanfaat lah. Doakan kepada kami aja, Haji. Semualah insyaAllah siapa yang ada ni. Semua doakan kami insyaAllah. Tim Al-Afiyah. Kami, nama grup kami Tim Al-Afiyah. Tim sangat lah kan. Twitter Tim Al-Afiyah. Facebook Nabil Sudan. Instagram Nabil Sudan juga. YouTube Nabil Sudan juga. Boleh share lah, boleh subscribe lah. Tolonglah subscribe saya punya YouTube. Sian saya. Merayu tu. Saya bukan artis popular. Saya hanya orang biasa, insan biasa kan. Okay, insyaAllah nanti saya akan masukkan dalam ni juga. Kita punya live hari ni di live Facebook, di YouTube insyaAllah. Okay, jumpa lagi Facebook. Jumpa lagi one kawan-kawan dalam Facebook. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flip camera, flashlight chooser, invite, comment.